Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Arya Saloka dan juga tentunya dari Amanda Manopo. Nah, sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, yang tentu saja kali ini semakin viral dan juga ramai diperbincangkan di jagat hiburan. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa unggahan dan juga ungkapan dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang tentu saja kali ini sedang ramai menjadi perbincangan para fansnya. Nah, kali ini sebuah ungkapan dari Amanda Manopo ketika melakukan proses syuting terakhir di Banyuwangi. Ada sesuatu hal yang tentunya terlihat begitu berbeda, yang dimana kali ini Arya Saloka dan juga Amanda Manopo tengah berbahagia lantaran Amanda telah selesai melakukan proses syuting dari film Kupu-Kupu Kertas. Namun tentunya sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Nah, sahabat Mimin, diungkapkan secara langsung ketika Amanda Manopo tengah berada di lokasi syuting Kupu-Kupu Kertas, di situ pun Arya Saloka yang tentunya sangat setia menemani di beberapa hari yang lalu ya guys. Ada hal yang tak diduga dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Di hadapan para kru dan juga di hadapan para produser, Amanda Manopo pun menuliskan ataupun mengungkapkan sebuah pesan yang tentu saja sangat begitu haru, dan pesan tersebut tentu saja membuat Arya Saloka seakan tersentuh hatinya dan seakan ingin meneteskan air mata dengan ungkapan-ungkapan yang diberikan sebagai pesan terakhir dan juga pesan sangat begitu menyentuh dari Amanda Manopo untuk para kru, para fans, dan juga terkuntuknya ataupun terkhususnya bagi Arya Saloka, sang suami tercinta. Pesan menyentuh tersebut tentu saja mendapatkan tanggapan dan juga komentar-komentar terbaru dari para fansnya yang tentunya membuat mereka sangat dibikin baper, seakan mereka tak percaya kalau Amanda akan menuliskan pesan-pesan menyentuh itu, terkhusus bagi mereka semua yang sudah bekerja keras untuk film dari Kupu-Kupu Kertas dan tentunya terspesial bagi sang suami tercinta yaitu Arya Saloka. Nah, itulah informasi terupdate saat ini dari Arya dan juga Amanda. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.